Moms, kembali lagi sama aku Cika. Di video kali ini aku mau treatment lulur bore bersama Spalosopi. Moms, aku udah bersama salah satu terapis dari Spalosofi sama Mbak siapa? Susi. Lulur bore itu bagus banget untuk perawatan ibu yang setelah melahirkan, yang fungsinya untuk menghangatkan badan serta mengeluarkan racun. Nah, Moms, karena penasaran kan treatment lulur bore itu seperti apa? Langsung aja kita mulai treatmentnya ya. Pertama-tama mau lulur bore dulu. Supaya badannya aman. Untuk lulur ini, dilakukan seluruh badannya, Bu. Setiap seminggu sekali kalau bisa. Kan selain menangkap kotoran sel kulit mati, jadi lebih halus, ke badan juga jadi lebih anget. Sekarang kita massage dulu ya. Nah, ini sekarang saya pijit. Jadi selain untuk ngurangin masukannya juga untuk ngurangin kembung juga, Bu. Selain itu untuk mengecilkan rahim serta untuk mengencangkan otot-otot yang sudah kendur. Kan ibu habis melahirkan. Fungsinya untuk ngurangin pusing-pusing, selain itu untuk ngurangin darah putih naik, Bu. Nah, ini step selanjutnya saya pasang tapel di bagian perut yang fungsinya itu untuk ngurangin kembung, selain itu ngurangin masuk angin ya, Bu. Kalau yang ini kan untuk ngurangin kembung, kalau tadi yang dipilih untuk ngurangin pusing-pusing.
otot-ototnya tuh kenceng lagi, kan ibu habis melahirkan. Pastinya kan otot-ototnya pada kendur kan. Terus ini dibuat sekencang mungkin atau gimana? Iya, harusnya sih sekencang mungkin. Kalau ibu mau hasilnya maksimal, ya kencengnya harusnya lebih kencang banget. Terus sehari jangan dicopot, yang dilepas-lepas. Ibu, ya. Sekarang saya pasang stagenya dulu ya, okay. Biar lebih kenceng lagi, ya. Melakukan treatment lulur bore, aku seneng banget ngerasainnya tuh bener-bener kulit aku halus. Terus juga tadi aku sempat dibengkung kan buat ngeratain perut mams di rumah agar kembali kencang otot-ototnya. Untuk treatment yang aku lakukan yaitu lulur bore harganya Rp180.000 dan ada juga harga untuk paket lengkapnya aku bakal kasih tahu di kolom deskripsi box. Di situ ntar aku tulis websitenya Spalosofi, jadi mams di rumah bisa langsung cek aja. Oke, mams, bagaimana sama treatment yang aku lakukan hari ini? Kalau mams suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman mams. Tetap cantik dan sehat selalu. Thank you.